pergi kuliah maghrib dekat Surah Al-Furqan dekat rumah saya tu, dekat Pucat Alam, dia mengadu kat kawan dia. Tiba-tiba sakit dada. Ha, saya pun selalu sakit dada tu yang saya risau. Tiba-tiba sakit dada. Dia mengadu kat kawan dia, sakit dada lah. Sakit dada, habis kuliah, solat isyak, terus balik rumah, sampai je rumah, letak motor dia, terus pengsan. Pengsan, bawa ke klinik. Klinik tu depan depan surau aja. Dan bawa ke klinik, sampai je klinik, habis. Ha, tak ada sakit apa. Allah tak, kadang-kadang orang yang sakit tu Allah tangguh dulu. Orang yang sihat ni Allah ambil dulu. Ha, jaga-jaga. Ha, abang-abang yang kat belakang tu, ha, yang baju biru ke, yang baju hitam tu, ha, tengok pagi esok, marah buka. Ha, ingat tu, sentiasa bertaubat pada istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Istighfar banyak-banyak. Baru-baru ni saya pernah ada kuliah maghrib dekat surau sekitar Greenwood ni lah. Ada surau ni, ada seorang makcik tu. Last kali tu dia cakap di tangan, "Ustaz, tak tahu tentang makcik tu ada kat sini." Ustaz, saya ni Ustaz bangun malam macam mana sekalipun, banyak kali pun hati saya masih keras lagi. Saya dah cuba Ustaz menangis, tak boleh menangis juga. Saya cakap pura-pura dalam menangis, "Ya Allah, tak boleh juga Ustaz, hati saya keras, masih ulang lagi benda tu." Lah, macam mana pula tu? Saya rasa macam bila esok saya buat lagi benda tu, masa saya rasa tak bersalah. Ish, saya cakap soalan tu dia tanya dekat umum, saya pun segan, sekitar pula sebagai Ustaz nak jawab tu segan, takut aib dia kan. Saya pun jawab lah. Saya cakap apa, "Hush, hitam benar hati makcik ni, tahap gaban," saya cakap kan. Saya cakap, "Makcik macam ni lah makcik, dia ada jemaah semua, istighfar banyak-banyak, 1,000 kali Seribu kali Ustaz eh?" Ha, 1,000 kali. Datanglah seorang hamba Allah kat depan saya tu, cakap apa, "Ustaz, 1,000 kali berapa jam Ustaz? Kena kira juga tu." "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kita cakap macam tu supaya dia dapat berfikir. 1,000 kali eh, 1,000 kali tu mungkin lah, adalah kita nak sampaikan pada dia. Tapi yang seorang tu, cuba Ustaz kira 1,000 kali tu berapa jam. Cuba tengok apa ni kat handphone Ustaz tu, ke stopwatch ke apa, tengok berapa. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, berapa lah. Kita masuk kat situ, bayang kat dia, wow, macam mana kerja kita, tengah masak ke, tengah drive kereta ke, tengah perjalanan nak ke pasar ke, istighfar banyak-banyak. Nak tunggu bas ke, kan, istighfar banyak-banyak. Belum tentu lagi 1,000, kadang-kadang lebih 2,000 kali. Istighfar itu cuma hati manusia ni, kalau kita dalam keadaan marah, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi kalau masih marah juga, macam mana tu? Apa kita nak buat? Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, kita kena apa? Kena duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, kita kena berdiri. Tapi masih marah juga, macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? Masih marah juga ni, ambil wudu. Kalau ambil wudu pun masih tak boleh kawal marah juga, kita nak buat apa? Solat sunat. Kalau masih marah juga, kuat betul syaitan dia. Dah solat sunat pun, dah ambil wudu, solat semua, kuat betul syaitan dia ni. Istighfar banyak-banyak. Istighfar. Kita kena yakin pada Allah. "Ya Allah, kau lembutkanlah hatiku ni, ya Allah. Kau ampunilah dosaku ni, ya Allah. Sesungguhnya dalam kelalaianku, dalam kekufuranku ini, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah." Kita doa kita adalah apa? Senjata kita adalah doa. Walau macam mana sekali pun senjata kita adalah doa. Minta, solat. Kalau kita doa tak solat, tak boleh juga. Macam tu juga. Kita puasa tapi tak solat pun tak boleh juga. Puasa tak solat, sama juga. Lepas solat tu berdoa. Doa, "Ya Allah, ampunkan." Sentiasa minta pengampunan pada Allah. Nak di bulan Ramadan ni minta pengampunan Allah. Kita ni pendosa. Kita ni manusia, banyak buat dosa. Kadang dosa yang tak disedari, kadang dosa yang sedar, yang kita sedar. Banyak, "Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ya Allah. Sesungguhnya aku ni dalam kelalaian. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkan hatiku, ya Allah. Bersihkanlah hatiku ni, ya Allah. Buangkanlah sifat ego ku ni, ya Allah." Lelaki ni so banyak ego. Betul, lelaki ni so banyak ego.
ego lelaki ni dahsyat. Saya pun lelaki ada ego. Pantang isteri tegur sikit, melenting. Kau apa tahu? Macam tu. Tapi kita tak tahu. Yang kita ni tanggungjawab kita mengidik isteri. Tapi isteri tu sebagai pembantu kita. Kalau kita silap, dia lah tegur kita. Tapi kita ni kalau isteri silap, tak nak tegur pula. Nak bulan Ramadan ni. Bila keluar pergi bazar Ramadan, isteri pakai tudung lengan pendek, berseluar jean, berbaju t-shirt. Suami relax ya. Dekat sana kelak Allah akan tanya, bagaimana engkau mendidik isteri engkau, anak engkau. Kita ni sebagai suami ni, ni bab takwa ni. Orang yang takut takwa ni bermaksud yang saya sebut dah, patuhi suami, jauhi segala larangannya. Ni ikut apa yang disuruhnya. Sebagai suami ni, kita kena pastikan anak lelaki, anak perempuan kita, anak lelaki kita tutup aurat. Anak lelaki pula, anak perempuan, isteri kita tutup aurat. Pakai tudung tutup dada, tudung sampai labuh ke dada. Kadang kita tak nampak benda yang sekecil-kecil, kita tak nampak. Apa dia? Aurat yang perlu kita jaga, isteri kita dengan anak perempuan kita. Apa dia? Baju dah bagus dah. Tutup semua, longgar, tak ada ketat, tudung tutup dada. Tapi satu kadang kita lupa, kita lupa nak ingat. Apa dia? Stokin kena pakai. Imam Syafi'i menceritakan, dia pergi, dia keluar, dia nampak tapak Imam Syafi'i ke Imam Razali. Allah masalah saya, Imam Syafi'i. Kalau salah sila betulkan saya. Dia nampak tapak kaki wanita, hilang segala ilmu yang dihafalnya. Tu akak-akak, adik-adik, makcik-makcik yang kat belakang tu ingat, keluar pergi mana pun pakai stokin. Pergi masjid pun pakai stokin. Waktu malam pun tak apalah, orang tak nampak, malam gelap. Itulah kita ni. Pakai baju campang-camping tak apalah, orang tak marah. Pakai baju kelawar keluar tak apalah, malam orang tak nampak. Jangan, malam lah bahaya, tengok hilang terus. Jaga tu. Dah 15 minit belum? Ada setengah surau masjid. Ada masjid surau mana hari tu? Saya punya ceramah, macam inilah, dia punya 20 rakaat. Punya ceramah saya sampai lebih kurang apa, 20 berapa minit, dekat nak 1 jam. Jemaah ada yang seorang saya syok sendiri bagi ceramah. Saya tak tahu kenapa pula batuk, tak pasang jam mana. Dah dekat nak 1 jam. Tu saya berhenti. Masya Allah. Ingat, kesimpulan kat sini, kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, kena jauh ke segala larangannya. Apa yang dilarang? Jauh maksiat, kemaksiatan semua. Ikut segala apa yang suruh. Solat 5 waktu dah mesti, puasa tu dah mesti. Suami kena jaga aurat isteri, jaga aurat anak perempuan. Kena jaga tingkah laku, yang suami kena tunjuk tauladan yang baik. Ustaz, ini tazkirah ni macam tazkirah. Kena ingat, kena selalu ingat benda ni. Benda yang kecil yang kita ingat, benda yang kecil kita kena ingat. Benda yang selalu, benda yang remeh, kadang orang nampak benda yang remeh temeh ni, tapi benda tu yang besar sebenarnya. Tengok sekarang macam mana keadaan di luar sana, masyarakat kita kat luar sana, bab aurat, anggap benda tu sangat mudah bagi dia. Gayusnya seorang suami bila membiarkan isteri membuka auratnya. Itu yalah, dia bagi lelaki lain tengok. Kena ingat tu saya cakap. Yang seterusnya, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Kita ni pendosa, taubat kepada Allah, banyakkan beristighfar. Dalam perjalanan ke, dalam kereta ke, nak ke mana ke, istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah dosaku. Banyakkan berdoa macam tu. Ya Allah, kau ampunilah dosaku. Ya Allah, sesungguhnya aku ni dalam kelalaian. Ya Allah, sesungguhnya aku ni dalam kelalaian. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, buanglah sifat hasad dengki dalam diriku. Ya Allah, sombong, riak, takjub semua tu. Ya Allah, sifat-sifat
sifat negatif, ya Allah, dalam diriku. Jadikan aku seorang hamba-Mu yang sentiasa mengingatimu, ya Allah, yang mengikut segala ajaran yang dibawa oleh Nabi-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kekuatan, ya Allah. Banyak berdoa. Ya Allah, pandanglah aku ini, ya Allah, dengan penuh rahmat dan kasih sayang, ya Allah. Itu dia. Itu dia. Seorang hamba yang baik, seorang hamba yang bertakwa, dia akan sentiasa ingatkan Allah. Dia akan sentiasa ingat dosa-dosa dia yang lampau. Dia akan muhasabah diri dan perbaiki diri dia. Duk bulan puasa ni, yang pakcik-pakcik pencin tu kan, yang macam duk pencin tu kan, pagi-pagi tak buat apa tu, lepas solat duha dia duk muhasabah diri. Duduk muhasabah ataupun datang ke masjid beriktikaf. Iktikaf kat masjid, muhasabah diri, ya Allah, buat solat taubat. Solat taubat tu tak kira waktu. Jangan nak tunggu malam, tak ada. Pagi pun boleh buat, tengah hari pun buat solat taubat ni. Dia tak ada waktu yang khusus solat taubat ni. Buat solat taubat, ya Allah, solat taubat, mohon keampunan pada Allah. Kita ni tak sempurna. Ya, kita ni tak sempurna. Ada je dosa yang kita buat. Setiap hari tu ada je benda yang kesilapan yang kita buat. Baik, itu saja daripada saya. Tazkirah ni secara ringkas dah cukup. Dah lebih 20 minit. Saya minta pada jemaah-jemaah masjid muslimat, saya minta doa supaya urusan saya untuk membangunkan kompleks pendidikan Islam yang insyaAllah mungkin di Sepang, saya dapat tanah wakaf di situ, supaya Allah, moga mohon Allah permudahkanlah urusan saya. Dalam kompleks tu ada terdirinya sekolah agama menengah dan juga kolej pengajian tinggi, insyaAllah. Mudah, supaya Allah permudahkan urusan dalam membangunkan kompleks tu, insyaAllah. Kita akhiri tazkirah kita dengan surah Wa'as, dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.